Kali ini kita datang ke Ion di Ceras, kawasan Ceras ini, dan juga untuk melihat dan memantau bagaimana keadaan dekat sini. Jadi kita nampak sangat baik. Pihak manajemen kata memang ada peningkatan dalam volume dan orang datang mengunjung, tapi tidak sampai ke panic buying, situasi panic buying. Jadi kita melihat kepada bahan-bahan essential item. Jadi sekarang kita tengok rack-rack yang untuk beras tak ada masalah. Jadi stoknya nampak memang cukup, dan juga bahan-bahan yang lain di Ion supermarket di Ceras ini juga. Jadi saya difahamkan oleh Cik Syafi, dia ada seluruh negara ada 34 supermarket Ion. Jadi tak ada masalah di mana-mana pun di rantaian Ion ini. Jadi saya juga bertanya, kalau selepas 31 Mac ini bagaimana keadaannya, sekiranya sekiranya situasi masih memerlukan dipanjangkan perintah kawalan pergerakan ini. Saya diberi jaminan juga oleh Cik Syafi tak ada masalah, sebab Ion ni adalah dari Jepun, dari Jepun. Jadi mereka ada pengalaman di Wuhan, jadi memang ada standard operating procedure mereka untuk bersedia untuk mengatasi situasi kalaulah sampai tahap begitu. Iyalah, kalau kita tengok tadi di dekat cashier tu memang ada peraturan untuk jarak dia, social distancing ni lebih 1 meter, dan kita merasakan bangga di dekat Ion ni, sebab bila masuk tadi memang ada pemeriksaan suhu, lepas tu ada cara tertentunya bagaimana troli-troli tu dibersihkan sepanjang masa dan sebagainya, memang mengikut arahan.